استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راقعون صدق الله العظيم dihormati pengurusi para imam para bilal tuan guru para alim ulama para asatizah Pelitan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian tamunya bersama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kena dengan izin dan limpah kurnianya. Pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berhimpun kembali dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita selesaikan solat fardu maghrib secara berjemaah alhamdulillah. Dan kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk berehat seketika pada malam yang penuh barakah ini di dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang penuh barakah ini memberikan sedikit inspirasi buat kita untuk sama-sama meniru kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan apa yang telah kita bincangkan pada kuliah-kuliah yang lalu berkaitan dengan para sahabat, saya kira banyak dah kita dengar berkaitan dengan para sahabat yang juga dijamin syurga oleh Nabi SAW. 9 orang dah kita bincang berkaitan dengan sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Zubair Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid. Malam ni kita bincang yang ke-10 dan pada kuliah yang lalu kita dah bincang sikit berkaitan dengan sahabat yang ke-10 yang digelarkan oleh Nabi SAW ialah orang yang paling terpercaya. Orang yang paling terpercaya, orang yang paling amanah itulah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah Al-Jarrah pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, inna li kulli ummatin aminan. Setiap daripada umat akan ada satu orang yang terpercaya. Dan kata Nabi, wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan kata Nabi, sesungguhnya orang yang terpercaya di kalangan kami ini wahai umat ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi Nabi iktiraf sahabat yang benar-benar terpercaya, sedangkan Nabi juga antara orang yang digelarkan sebagai As-Sadiqul Amin, orang yang benar lagi terpercaya. Nabi digelarkan, diiktiraf oleh orang-orang Quraisy ketika mana Nabi belum lagi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Mereka gelarkan Nabi sebagai orang yang benar lagi terpercaya. Tapi Nabi iktiraf para sahabat yang lain, antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang mana Abu Ubaidah Al-Jarrah juga antara yang paling teramanah di kalangan para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita dah bincang berkaitan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah sedikit berkaitan dengan kehidupannya ketika mana dia memeluk agama Islam, dia masuk ke dalam Islam di atas tangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni antara sahabat yang paling awal masuk dalam Islam. Awal sekali. Abu Bakar, Khadijah, sebab itu khilaf para ulama
antara Abu Bakar ke Khadijah dulu. Sebab tu ramai yang katakan bahawa Abu Bakar dulu, Khadijah pun dulu, Ali pun dulu, Zaid pun dulu. Pasal apa? Pasal Abu Bakar masuk Islam dulu daripada kalangan lelaki dewasa. Khadijah masuk Islam dulu daripada kalangan wanita dewasa. Ali masuk Islam dulu daripada kalangan kanak-kanak. Zaid bin Harithah masuk Islam dulu daripada kalangan hamba laki-laki. Ummu Aiman masuk Islam dulu di kalangan para hamba perempuan. Jadi semua ni adalah orang yang pertama, itu termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam. Daripada tangan Abu Bakar ni, Abu Bakar dia pergi dakwah sikit-sikit. Secara sir, masih lagi secara sembunyi. Jadi Abu Bakar dakwah kepada Uthman, Abu Bakar dakwah kepada Abdurrahman bin Auf. Kita dah bincang dah dulu sahabat-sahabat ni semua. Semua Islam di atas tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, maka Abu Bakar juga antara orang yang mengislamkan Abu Ubaidah Al-Jarrah sebelum Nabi masuk ke dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Mana sebelum pusat Islam tu ditubuhkan ataupun menjadi tempat perhimpunan Nabi SAW untuk sampaikan dakwah kepada sahabat secara sir lagi ni. Sebelum masuknya rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini oleh Nabi SAW, Abu Ubaidah dah masuk dulu dalam Islam. Maknanya dia termasuk dari kalangan orang-orang yang awal masuk dalam Islam lah. Jadi kalau orang yang dah masuk dalam Islam dulu ni, Allah iktiraf dalam Quran, saya banyak kali sebut dah ayat ni kan, ayat ke-100 dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Semua ni adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab di hujungnya kata Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka juga redha pada Allah. Banyak kali dah saya sebut, setiap kali kalau cerita pasal sahabat je, ayat ni lah yang saya akan tekankan. Pasal ini pengiktirafan daripada Allah, takkan kita nak biarkan. Takkan kita katakan, oh Allah tak redha pada mereka. Sedangkan Allah redha pada mereka. Jadi sebab tu saya ulang-ulang kali sebutkan bahawa tetap Allah redha pada mereka. Sebab Al-Quran telah pun turun. Telah pun turun dan telah pun putus wahyu. Tidak ada membatalkan langsung ayat ini. Tidak ada mansukh, tidak ada nasikh. Jadi tidak ada pun membatalkan ayat ini. Dan pastinya para sahabat itu diiktiraf oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan juga mereka redha pada Allah. Kita mungkin redha pada Allah, tuan. Betul kan? Kita redha, saya redha lah Ustaz. Apa yang Allah bagi pada saya hari ini, keluarga saya pada hari ini, saya redha lah. Sakit ke, kurang pendapatan ke, atau apa saja yang timpa keluarga saya redha. Ya, kita boleh redha, itu bagus. Itu salah satu sifat mahmudah yang tinggi. Tapi ada satu lapis lagi. Allah redha ataupun tidak kepada kita. Ha, itu dia satu lapis tu, kita tak tahu. Tapi kita ya, redha pada Allah, betul. Saya redha Ustaz, apa yang Allah tentukan pada saya, betul. Satu lapis lagi kita tak nampak dan tak tahu, Allah redha ataupun tidak kepada kita. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Allah dah redha dah pada mereka. Waradu'an, dan mereka juga redha pada Allah. Dua-dua lapis dah mereka tahu. Jadi kita tak tahu Allah redha ataupun tidak. Sebab itu kita katakan bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah dan semua sahabat-sahabat, mereka telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana Abu Ubaidah Al-Jarrah masuk ke dalam Islam, maka dalam keadaan mereka ditindas, mereka dipulaukan di Mekah. Kita tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah. 6 tahun, 7 tahun setelah Nabi menjadi nabi dan rasul, Islam ditekan habis-habisan. Mereka ditindas. Ada yang dipukul, ada yang diazab. Bilal bin Rabah, Sumayyah dibunuh dengan suaminya Yasir. Tuan-tuan, mereka ni dalam keadaan Islam waktu ni minoriti, tak boleh buat apa-apa. Mereka hanya tengok, kalau boleh merdekakan, merdekakanlah. Seperti mana Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tak boleh, mereka terpaksa. Nabi pun tak boleh buat apa-apa. Bila mana tengok Sumayyah dan Yasir, mereka diazab oleh tuan mereka sendiri. Sampai Nabi kata, sabarlah keluarga Yasir, syurga menanti kamu. Nabi tak boleh buat apa, tuan. Tapi Nabi beri jaminan bahawa mereka telah pun syurga. Mereka telah pun syurga. Tapi Nabi tak ada apa pasal Islam minoriti sedikit. Lagi mereka ditindas. Ekonomi tidak boleh. Mereka tak boleh membeli dan menjual kepada orang-orang Islam. Tak dibenarkan. Mereka dipulaukan orang Islam. Jadi sebab itu Nabi perintahkan untuk sahabat-sahabat sebahagiannya berhijrah ke Habsyah buat kali pertama. Dan yang ikut sama-sama dengan hijrah ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia ikut sekali dengan Ja'far bin Abi Talibnya kan, dengan Abu Salamahnya, pergi ke sana Habsyah untuk berehat ataupun bersembunyi di sana. Di sana ada satu raja yang memang beriman kepada Taurat dan Injil, sebenar-benar beriman. Maksudnya dia ini beriman kepada Nabi SAW.
Walaupun kita katakan mereka ini beriman kepada Taurat dan Injil, ada yang beriman kepada Taurat dan Injil kemudian dibesongkan. Seperti mana kaum Bani Israel, kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Bani Israel daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka besongkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan dalam Taurat dan Injil, nabinya bersifat begini 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 begini. Sebab Allah kata alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah berikan kitab, yakni Taurat dan Injil, maknanya ahli kitab lah. Allah sebut dalam Quran ahli kitab ni maksudnya orang yang pakar dalam Taurat dan Injil daripada kalangan Bani Israel. Mereka kenal Nabi, ya'rifuna, ya'rifunahu, iaitulah ya'rifuna Muhammadan. Iaitulah mereka kenal Nabi Muhammad ni atau mereka kenal Nabi akhir zaman ini. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Sebab itu di kalangan mereka ada yang nampak memang betul lah Nabi akhir zaman tu adalah Nabi Muhammad. Dah cam dah. Inilah watak, inilah fizikal, inilah sifat Nabi akhir zaman. Tapi mereka tak mau beriman. Sebab apa saya sebutkan dulu? Pasal Nabi ini bukan daripada cucu dan zuriat keturunan Bani Israel. Jadi mereka tak beriman kepada Nabi Muhammad. Dan ada sebahagiannya yang beriman. Pasal mereka memang pegang betul Quran, Taurat dan Injil. Dia nampak memang Nabi gini. Inilah sifat Nabi. Sebab dia kenal Nabi, maka dia terus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Raja An-Najasyi di Habsyah ni. Bila ditanya kepada Raja An-Najasyi, bertanya kepada orang Islam, Ja'far bin Abi Talib, wakil untuk orang Islam. Jawab Raja An-Najasyi ni, apa yang Islam bawa ataupun apa yang Muhammad ni bawa? Ja'far bin Abi Talib pun ceritakan bahawa dulunya kami ini menindas orang-orang yang miskin, kami ini menindas wanita-wanita, kami ini berjudi, kami ini berzina. Tapi bila Muhammad ni datang membawa Islam, kami tak buat dah benda-benda ni semua. Daripada situ dia nampak itulah agama yang sebenar, yang membawa risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, sama. Dan sebab tu mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dah berhijrah ke Habsyah. Sifat dia, dia tak boleh duduk lama sangat jauh terpisah dengan Nabi. Dia pasal cinta dengan Nabi ni lain macam, kan? Cinta dengan Nabi ni lain macam. Jadi dia tak boleh lama sangat berpisah dengan Nabi. Nabi di Mekah, dia di Habsyah. Jadi dalam keadaan tak boleh terima sangat terlalu lama duduk dengan Nabi, akhirnya dapat khabar angin bahawa Islam ataupun orang-orang kafir Quraisy di Mekah ketika itu telah pun Islam. Khabar angin saya dah cerita dah dulu macam mana dia boleh dikhabarkan angin cerita bahawa orang kafir Quraisy ini masuk Islam. Akhirnya mereka yang di Habsyah balik ke Mekah. Sampai di Mekah rupanya mereka tengok semua sama lagi, malah lagi teruk ditindas. Itu yang Nabi SAW perintahkan kali kedua untuk berhijrah semula ke Habsyah. Tapi tidak kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah tak kata tak mau hijrah lagi dah. Sebab aku tak boleh pisah dengan kamu wahai Rasulullah. Saya sebutkan pada kuliah yang lalu bagaimana Sauban radhiyallahu anhu yang tak boleh tak tengok Nabi satu hari sehingga Allah turunkan surah An-Nisa ayat 69 memberikan khabar gembira kepada Sauban bahawa nanti dia akan boleh duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Sebab ayat tu memberikan khabar gembira. Sebelum tu tak ada ayat tu. Jadi Sauban dan juga sahabat yang lain dia tak tahu boleh ke tidak nak jumpa dengan Nabi lagi setelah mati ni. Sebab waktu tu masih lagi dalam proses penurunan wahyu. Sekarang ni kita dah ada Al-Quran, ada pula ulama' yang tolong mentafsirkan Quran. Jadi kita tahulah dalilnya. Boleh kita jumpa dengan Nabi dalam syurga? Boleh, pasal ada dah dalil dan adalah terjemahan ataupun tafsiran daripada para ulama' mufassirin. Dulu mana ada? Ayat masih lagi turun dalam proses. Sehingga Sauban tanya Rasulullah, aku ni tak boleh tak tengok engkau wahai Rasulullah setiap hari. Mesti kena tengok. Kalau tak tengok jadi aku jadi macam gelisah. Kan kita cerita pasal cerita ni dulu kan. Macam jumpa tak jumpa dengan girlfriend gitu, boyfriend gitu dulu kan. Gelisah tak boleh, mesti nak kena. Sekarang ada telefon mesti nak telefon, video call, WhatsApp semua. Tapi dulu tak ada. Jadi bila dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalaulah besok aku mati ataupun kau mati Rasulullah, engkau wafat ya Rasulullah. Jadi bagaimana aku nak temu dengan kau lagi? Nabi tak boleh jawab tuan-tuan, sebab tak ada wahyu daripada Allah, tak boleh jawab. Allah turunkan ayat surah An-Nisa tadi ayat 69, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat ni subhanallah. Sauban suka yang amat sangat pasal dia tahu bahawa ada harapan untuk dia bertemu lagi dengan Nabi setelah mati. Sebab kalau tak ada ayat ni, mungkin mereka kata, lepas ni macam mana nak jumpa Nabi kalau dah mati? Kalau ia pun duduk dalam syurga, Nabi mungkin duduk syurga jauh atas Firdaus.
Dia mungkin duduk syurga bawah, perasaan sahabat dia akan rasa macam tu. Dan dia rasa macam boleh ke dia masuk syurga nak jumpa lagi Nabi? Kalau ia pun boleh masuk syurga, dia mungkin syurga bawah, takkan sama dengan para Nabi. Tiba turun ayat ni, kata Allah, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka akan disama-samakan dalam syurga dengan orang yang Allah pernah bagi nikmat kepada mereka daripada kalangan para anbiya, daripada kalangan para siddiqin, daripada kalangan para syuhada, daripada kalangan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah antara sebaik-baik teman yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ni dia suka. Pasal apa? Pasal dia tahu ada harapan untuk dia bertemu balik dengan Nabi SAW. Sama macam Abu Ubaidah Al-Jarrah, ayat tu tak turun lagi lah waktu ni. Kan? Sauban ni orang Madinah, orang Ansar. Turun ayat tu dia Madinah, yang ni baru di Mekah. Tuan, bila kita tahu sirah ni, kita tahu turun ayat tu bila-bila-bila, ha, nampak gambaran tu. Asbabun nuzulnya, pasal apa jadi gini, jadi begini. Turun ayat tu di Madinah. Cerita kepada orang Ansar ataupun Sauban. Ada sebagian kata orang Ansar bukan Sauban, ada sebagian kata Sauban. Nanti tengok dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Tapi nak sebutkan bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah ni masih lagi di Mekah, baru 6 tahun 7 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Tapi tak ada ayat ini nak menceritakan bahawa bagaimanalah nanti dia mati, nak jumpa dengan Nabi macam mana. Sebab tu dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak pergi, aku tak nak berhijrah ke Habsyah buat kali kedua. Biarlah orang lain nak pergi pun pergilah, tapi aku tetap nak duduk dengan kamu wahai Rasulullah di Mekah, sebab terlalu cinta dan sayangnya kepada Nabi SAW. Sehinggalah 13 tahun berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Akhirnya Nabi SAW buat perjanjian Aqabah pertama dengan orang-orang Madinah, dan perjanjian Aqabah kedua dengan orang-orang Madinah. Tahun berikutnya berlakulah penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Nabi sebelum berhijrah, Nabi hantar dah sahabat-sahabat semua pergi. Antara yang Nabi hantar dahulu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini Nabi hantar dahulu untuk mengajarkan mereka ini tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Jadi muallimlah di sana, di duta pertama yang dihantarkan kepada Madinah dulu. Dia dulu, Mus'ab bin Umair. Kemudian baru Nabi hantar Mu'az bin Jabal ke Yaman. Itu pun tahun 10 Hijrah. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni lah satu orang, Mu'az bin Jabal. Yang Mu'az bin Jabal ni nanti akan syahid di perang Uhud. Mu'az bin Jabal ni kaya tuan, anak keturunan orang kaya-kaya, Mus'ab bin Umair. Wanginya dia, lalu satu lorong, tertinggal bau dia. Wangi betul. Macam Nabi lah, Nabi pun dia ada wangi dia. Sebab sahabat riwayatkan bahawa kalau Nabi lalu satu lorong, maka akan tertinggal bau wangi Nabi SAW. Mus'ab bin Umair ni keturunan kaya, tuan. Mak dia kaya. Kaya yang amat sangat. Jadi bila dalam keadaan yang kaya ni, perfume semua power-power lah. Atar, dia panggil minyak. Atar, atrun, dia panggil kan. Jadi bila lalu satu lorong, orang tahu ini bau Mu'az, ini bau Mus'ab ni, kan, bau Mus'ab. Pasal dia seorang saja ada wangi-wangian tu. Bila dia masuk Islam, tak ada kekayaan, dia tidak diberikan. Dia sama macam cerita macam Sa'ad bin Abi Waqqas dulu ni, kita ceritakan dulu kan. Mak dia sampai tak nak makan, mogok kan. Sama lebih kurang macam tu. Sebab semua orang yang dalam keadaan masuk Islam, ada yang mak dan ayah tak setuju. Mereka tak nak tinggalkan agama nenek moyang mereka yang sembah berhala, Lata, Uzza, Hubal, Manat ni semua. Maka mereka buatlah mogok macam ni, tak nak makan. Kan dulu ke Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau wahai makku, kalau ada 100 nyawa pun, keluar masuk hidup balik, keluar masuk hidup balik, tetap aku tak akan tinggalkan agama Muhammad. Mak dia tak boleh buat apa lah tuan. Akhirnya mak dia makan. Akhirnya mak dia makan. Dah surrender nak buat macam mana? Dah kata 100 nyawa, macam main game tuan. 100 nyawa ada keluar masuk, mana hidup mati, hidup mati, hidup mati. Kami, aku tak akan keluar daripada agama. Sebab dia tahu itu adalah agama yang benar. Jadi sama Mus'ab bin Umair ni, sebenarnya nak cerita berkaitan dengan Abu Ubaidah ni yang berhijrah ke Madinah. Mus'ab bin Umair ini adalah duta pertama yang dihantarkan oleh Nabi ke Madinah, ini namanya Yathrib, untuk diajarkan kepada Aus dan Khazraj sebelum tu. Sebelum jadi Ansar, Aus dan Khazraj mengajar tentang Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang mereka dah Islam. Tu yang mereka dah mula Islam di sana dan mula amalkan Islam di sana. Aus dan Khazraj kembali bersatu menjadi Ansar. Mereka tak berperang lagi dah. Sebab Islam menyatukan mereka. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran, dulu kamu hampir berada di tepi jurang neraka, kata Allah kan. Tapi kami selamatkan kamu, kata Allah. Hari ini kamu bergaduh semula satu hari tu kan. Aus dan Khazraj ini bergaduh semula dengan sebab berlakunya cerita pasal peristiwa fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saling menyalahkan di antara satu sama lain, Aus dan Khazraj. Turun ayat ni menceritakan bahawa dulu kamu berada dah di tepi jurang neraka. Allah selamatkan kamu daripada tepi jurang neraka sampai kamu dinaikkan martabatnya menjadi sahabat Nabi. Sekarang kamu bergaduh kembali untuk menyalahkan di antara satu sama lain, Aus dan Khazraj. Itu makna mereka tak
dibenarkan oleh Allah untuk berperang, tak dibenarkan oleh Allah untuk bergaduh, berkelahi. Sehinggalah dalam wafatnya Rasulullah, mereka bukan berkelahi, mereka nak mencari seorang yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Pun ada sedikit perbincangan yang agak keras lah, kita tak kata tak pergi bergaduh di Saqifah Bani Sa'adah dulu kan, Bani Sa'adah, tempat rumah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah punya rumah dekat situ untuk nak membincangkan siapa yang menjadi khalifah. Jadi Mus'ab bin Umar ini pergi ke Madinah untuk ajarkan mereka, maka Islamlah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni dia adalah ketua kepada Aus. Dia Aus Khazraj. Di dalam sejarah ni Aus punya ketua namanya Sa'ad bin Mu'az, Khazraj punya ketua nama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad juga di zaman Rasulullah ni nama Sa'ad banyak. Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Abi Waqas, Sa'ad ibn Zaid. Sebelum ni kita ceritakan ada Sa'ad ibn Rabi', banyaklah. Sa'ad dengan Zaid sebenarnya ejaan sama, baris je Sa'ad dengan Zaid ditukarkan. Tapi nak sebutkan baru ramai nama Sa'ad, macam Abdullah lah. Abdullah pun ramai, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar. Banyak nama Abdullah. Tapi dalam keadaan mereka ni nama simple-simple je, tak adalah macam kita nama pelik-pelik kan. Tapi tak apalah, janji nama tu baik, alhamdulillah kan. Jangan panjang-panjang nama sampai 5 patah perkataan nama anak. Bapak nama satu patah je, Bin Zain, cukup. Anak punya 5 patah perkataan, tak cukup IC nak tulis kan. Dia nama paling terbaik adalah satu patah perkataan ataupun nama yang disebutkan oleh Nabi, Abdullah ataupun Abdul Rahman. Tu paling tinggilah siapa yang nak. Tapi siapa nak guna nama tu? Musim ni, zaman ni tak ada orang guna. Tapi kalau dia nak letak, itu yang terbaik. Okey, baik, nak sebutkan bahawa itulah pengislaman Sa'ad bin Mu'az, iaitulah ketua kepada Aus. Kenapa kita cerita pasal Sa'ad bin Mu'az? Kerana bila mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka Nabi SAW pun mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nabi buat begini untuk mengakrabkan hubungan mereka. Sebab mereka ni baru masuk ke Madinah. Jadi mereka yang tak kenal siapa-siapa, untuk nak jadikan mereka ni kuat ataupun akrab hubungan sesama Islam ni, Nabi persaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi', ada sahabat-sahabat yang lain dipersaudarakan dengan Ansar, dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah dia persaudarakan dengan Sa'ad ibn Mu'az, ketua Aus ni. Nabi persaudarakan Abu Ubaidah Al-Amin, yang kita panggil sebagai orang yang amanah ni, terpercaya betul, dengan seorang ketua yang hebat, Aus punya ketua nama Sa'ad bin Mu'az. Tuan, saya cerita sikit berkaitan Sa'ad bin Mu'az. Pasal Sa'ad bin Mu'az, cerita dia yang ke-17 dalam buku ni. 17 orang, maknanya ni yang ke-10, lagi 7 orang, 6 orang baru kita cerita. Panjanglah cerita Sa'ad bin Mu'az ni. Tapi saya nak cerita sikit berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini antara orang yang awal masuk ke dalam Islam daripada kalangan Ansar. Daripada tangan dia, dia yang mengislamkan seluruh orang yang ada di bawahnya, juga termasuk kalangan orang-orang Khazraj. Jadi mereka, Sa'ad bin Mu'az ni, dia kira macam Abu Bakar lah. Abu Bakar kan didakwah satu sikit, pahala dah banyak pada Abu Bakar pasal dia macam MLM kan, dia macam MLM satu-satu-satu, yang ni pula sebarkan satu-satu-satu. Jadi di Madinah, yang macam Abu Bakar, nama dia Sa'ad bin Mu'az. Dia orang yang masuk dalam Islam awal, kemudian disebarkan ramai di kalangan bawah dia. Dia pula ketua kepada Aus. Jadi orang di bawahnya yang memang beriman dengan dia masuk Islam lah. Jadi dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni umur dia tak panjang. Dia mati 5 hijrah. Dia masuk Islam ni 1 hijrah ataupun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, lebih kurang 1 ataupun 2 tahun sebelum Nabi berhijrah. 5 hijrah dia meninggal dunia. 5 hijrah ni tuan-tuan, dia meninggal dunia dalam peperangan Khandaq. Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, Sa'ad ibn Mu'az ini mati menyebabkan bergegarnya arasy Allah. Ini satu-satunya, ini Bukhari, sahih. Jadi bergegarnya arasy Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa ya inilah hebat dan mulia Sa'ad bin Mu'az ini, sehingga bergegarnya arasy Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian Sa'ad ibn Mu'az, mulianya Sa'ad ibn Mu'az. Dan ada satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang Sa'ad bin Mu'az ini, Nabi SAW menceritakan tentang himpitan kubur. Nabi sebutkan dalam hadis, satu hadis riwayat Imam Ahmad atau riwayat Imam At-Tabrani, kata Nabi SAW,
sekiranya ada satu orang yang terselamat daripada himpitan kubur. Nabi kata, Nabi kata sekiranya ada satu orang yang terselamat daripada himpitan kubur, lau naja ahadun min fitnatil qabri, kalau ada satu orang yang terselamat daripada himpitan kubur. Himpitan ni maksudnya kita masuk saja besok dekat kubur, pertama sekali yang kena pada kita dakhtah, dia panggil himpitan, himpitan kubur ni. Sampai ada hadis Nabi sebutkan bersilang tulang rusuk kiri ke tulang rusuk kanan, himpitan. Nabi kata lau naja ahadun min fitnatil qabr la naja Sa'ad ibn Mu'az, pastinya akan terselamat Sa'ad bin Mu'az ni. Mana hebatnya Sa'ad bin Mu'az ni, kata Nabi, kalaulah ada orang yang terselamat, pasti Sa'ad bin Mu'az terselamat juga. Tapi dengan sebab Nabi katakan bahawa memang tidak akan ada satu orang pun yang terselamat daripada himpitan kubur, kalau ada, Sa'ad bin Mu'az yang akan selamat. Tapi Sa'ad bin Mu'az tak selamat, maksudnya Sa'ad bin Mu'az juga masuk ke dalam kubur, dia dihimpit, dia dihimpit oleh kubur tu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan walaqad damma damdatan thumma rakhya anhu, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia telah dihimpit kemudian dilepaskan. Di dalam satu perkataan dammatan ini himpitan juga, satu lagi perkataan dia panggil dakhtatan. Dakhtatan ni satu himpitan yang benar-benar himpit, yang menyebabkan himpitan itu tulang rusuk ke tulang rusuk kiri ke tulang rusuk kanan berselisih. Itu satu perkataan. Yang dhammatan ini juga dia boleh ditafsirkan dengan satu pelukan, dipanggil sebagai satu pelukan dhammatan. Jadi dhammatan ini memang himpitan, tetapi seolah-olah diibaratkan himpitan kubur itu seolah-olah seorang ibu yang memeluk anaknya. Jadi begitu. Jadi orang yang beriman memang akan terkena juga himpitan kubur, tapi dalam keadaan bukan tersilang tulang rusuk kiri ke tulang rusuk kanan, dia seolah-olah dipeluk oleh seorang ibu sebagaimana ibu memeluk anaknya. Sebab tu Nabi kata takkan ada satu orang pun yang terlepas daripada himpitan kubur, termasuklah Sa'ad ibn Mu'az ini juga tak terlepas daripada himpitan kubur. Tapi nak sebutkan nama dia, Nabi sebut kalaulah ada orang yang terselamat, Sa'ad ibn Mu'az adalah orang yang terselamat. Pasal apa? Pasal dia mulia, mulia yang amat sangat. Kita dah ceritakan bagaimana mulianya dia. Dia antara orang yang paling awal masuk ke dalam Islam daripada kalangan Ansar. Dia yang mengislamkan juga sahabat-sahabat yang lain di Ansar. Dia berjuang habis-habisan yang dalam keadaan di Madinah. Dia menjadikan tempat rumah dia itu sebagai pusat pengajian pula di Madinah. Kalau di Mekah, Al-Arqam, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Di Madinah, rumah Sa'ad ibn Mu'az menjadi pusat pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dia mulia sehingga kematian dia, bahawa Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, bergegarnya arasy dengan kematian disebabkan mulianya Sa'ad ibn Mu'az. Dan kalau ada himpitan kubur, yang kalaulah terselamat satu orang daripada himpitan kubur, pastinya yang selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Jadi saya nak sebutkan bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah ini dia dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Mu'az. Mana kalau Sa'ad bin Mu'az ini mulia, yang Nabi persaudarakan ini bukan calang-calang orang nak dipersaudarakan. Maka Abu Ubaidah juga antara orang yang mulia sebab dipersaudarakan dengan orang yang mulia. Maka dia pun duduklah. Sa'ad bin Mu'az ni kita tahu cerita nanti. Sahabat yang ke-17 nanti kita akan ceritakan detail macam mana kisah kehidupan Sa'ad bin Mu'az ini. Cuma Abu Ubaidah Al-Jarrah sampai di Madinah, maka Nabi SAW pun persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Duduklah Sa'ad bin Mu'az, duduklah Abu Ubaidah Al-Jarrah di dalam Madinah bersama dengan Nabi SAW 10 tahun. 10 tahun. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dia panjang sikit umur dia. Dia nanti wafat ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab terkena ta'un. Dia mati di Syam. Nanti kita cerita last sekali lah hujung Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Sebab kita tahu Abu Ubaidah ni juga antara panglima perang hebat macam Khalid Al-Walid. Kan? Sebab tu Khalid Al-Walid ni dipecat oleh Umar Al-Khattab. Dinaikkan Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kita akan cerita lagi sekali benda tu. Sebab nak sebutkan bahawa Abu Ubaidah juga dipilih oleh Umar Al-Khattab menjadi panglima perang ketika mana nak perang dengan orang-orang Rom masa perang Yarmuk dulu. Khalid Al-Walid dipilih oleh Abu Bakar daripada Kufah pergi ke Syam ni untuk nak menjadi bantuan kepada Abu Ubaidah dan tenteranya nak menentang orang-orang Rom di Yarmuk. Tapi dalam perjalanan Khalid Al-Walid nak pergi ke Syam, Abu Bakar meninggal dunia. Bila Abu Bakar meninggal dunia, naik Umar Al-Khattab. Umar terus pecat Khalid Al-Walid ni. Sejarah ni kan masyhur kan? Masyhur sangat cerita ni. Umar pecat Khalid Al-Walid, kemudian naik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi mereka tak pernah bertelagah, tuan. Abu Ubaidah dengan Khalid Al-Walid tak pernah bertelagah.
Dia tak ada pun kata, Abu Bakar lantik aku, akulah ketua. Tak ada. Dia kata, tak apa, aku hormat engkau. Engkau adalah orang yang paling amanah dalam dunia. Aku taat pada engkau. Tetap aku akan bersama-sama di belakang engkau, kata Khalid Al-Walid. Dia bawa beribu-ribu orang daripada Kufah untuk bantu orang Islam di Syam untuk menentang orang-orang Rom di Syam pada dalam peperangan Yarmuk. Jadi nak sebutkan bahawa Abu Ubaidah antara orang yang pakar juga dalam strategi perang. Sebab tu dilantik oleh Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, jadi panglima perang dalam Madinah. Tempoh 10 tahun di Madinah, setiap peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW semua diikuti oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Antara peperangan Badar, cerita peperangan Badar tu. Perang Badar ini berlaku tahun 2 Hijrah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan tahu dalam perang Badar 313 orang tentera Islam, ada kata 314, 315, tak apa, ambillah 300 orang. Perang Badar, orang-orang Islam nak menentang orang-orang kafir Quraisy seramai 1000 orang. Dan tuan-tuan tahu ketika mana orang Islam dalam peperangan Badar, mereka terpaksa tempuh beberapa orang yang duduk dalam peperangan Quraisy ataupun duduk di sebelah orang kafir Quraisy ini. Di kalangan mereka ada ahli keluarga orang-orang Islam ni. Antara yang kita nak ceritakan ini adalah bapa kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Bapa kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah musuh Islam yang turut sama-sama berperang dalam perang Badar. Dan Abu Ubaidah, dia tak mau perang dengan bapak dia. Dia nampak bapak dia pergi sebelah kanan. Dia nampak bapak dia sebelah kiri, dia pergi sebelah kiri. Maknanya dia tak nak bertarung dengan bapak dia. Tapi dalam keadaan bapak dia mencari dia juga. Saya ringkaskan cerita. Dalam peperangan tu. Sebab peperangan tu berlaku on the spot. Tak perasan dan tak sedar dan tak dirancang pun oleh Nabi SAW. Tapi dalam keadaan berlakunya peperangan, sehingga Allah menurunkan bantuan para malaikat untuk nak membantu orang-orang Islam, sehingganya Islam menang. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah berjaya membunuh ayah kandungnya sendiri dalam perang Badar. Subhanallah. Sehingga Allah turunkan ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah engkau wahai Muhammad mendapati seorang kaum ataupun satu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Yang akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Allah ayat turun ayat ni berkaitan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah yang bunuh bapa dia. Tuan, ayah kandung sendiri yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam peperangan Badar terpaksa menentang ataupun berhadapan dengan anaknya yang dah masuk Islam. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni kalau boleh seboleh-bolehnya tak mau. Tapi sebab ayahnya juga kejar dia, dia ke kanan ke kiri. Dia kira-kira macam ayah kandung, dia nak bunuh dia jugalah. Tapi dah orang jual, kita beli. Bahasa mudah kan? Orang jual, kita beli. Akhirnya dia pun berperang, bergaduh. Akhirnya Abu Ubaidah Al-Jarrah berjaya bunuh ayah kandungnya dalam perang Badar. Tapi ada rasa dalam macam mana? Itu Allah turunkan ayat tu. Allah turunkan ayat, "Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu orang kau ataupun satu kaum pun yang mana dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mana dia akan berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapa-bapa mereka." Tu Abu Ubaidah Al-Jarrah menentang bapa dia, walaupun bapa dia yang dia sayang tapi dia tak beriman kepada Allah dan Rasul, tetap juga berperang. Walaupun au abna'ahum, anak-anak mereka. Yang ini juga berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dulu kita pernah baca ayat ni juga, zaman Abu Bakar As-Siddiq dulu, mana Abu Bakar As-Siddiq menentang anak dia Abdul Rahman juga dalam perang Badar. Ayat ni juga berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi itu berkaitan dengan abna'ahum, anak-anak mereka. Yang ini aba'ahum, ayah-ayah mereka. Dan kata Allah, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka, au ashiratahum, ataupun keluarga mereka. Kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang di dalam hati-hati mereka telah ditanam keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah kuatkan dengan pertolongan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kata Allah, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah sambung, radhiyallahu anhum waradu'an. Banyak kali Allah sebut pada para sahabat ni. Tadi ayat surah At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum waradu'an juga. Yang ini pun surah Al-Mujadalah ayat ke-22, Allah kata radhiyallahu anhum waradu'an. Allah redha pada mereka.
dan mereka juga redha pada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizb ni patut parti Allah ataupun golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahawa parti Allah, golongan Allah ini adalah golongan ataupun mereka yang beruntung, mereka yang berjaya. Nak sebutkan bahawa Abu Ubaidah juga termasuk dalam kategori yang Allah telah redha pada mereka, sebab dia berperang dalam perang Badar menentang ayahnya. Maknanya dia tak ada dalam keadaan aku tak nak bunuhlah ayah aku, pasal apa? Pasal dia sayang ayah dia. Tak, dalam keadaan ayahnya juga mencari dia, dia pun sama turut, bila mana dah orang jual dia pun beli, dan akhirnya dia bunuh ayah dia tanpa dia katakan bahawa bukan dia tak sayang, dia sayang, tapi sebab kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada kecintaannya kepada ayahnya, maka dia sanggup untuk bunuh orang yang menentang Nabi, orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Mujadalah ayat yang ke-22. Itu yang digambarkan oleh pengarang kitab kita dalam kitab Ashabul Rasul. Maka itulah yang disebutkan sebagai al-wala wal bara. Yang mana disebutkan oleh al-wara wal bara ini adalah kecintaan dan juga berlepas diri. Sebab dia cinta lebih kepada Allah, dia cinta lebih kepada Nabi, dan dia berlepas diri daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja pun, walaupun termasuk daripada kalangan ahli keluarga mereka. Itu dalam perang Badar, kisah berkaitan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tahun berikutnya berlaku perang Uhud. Cerita pasal perang Badar ni saya dah cerita banyak dah, tapi saya khususkan kepada sahabat yang kita tengah cerita ni lah. Pasal Uhud ni daripada zaman Abu Bakar lagi kita cerita dah, zaman Talhah bin Ubaidillah. Badar pun sama kita dah cerita dah. Uhud ni pun sama. 3 Hijrah berlakunya perang Badar, perang Uhud dalam bulan Syawal. Bulan Syawal ini raya. Tapi berlaku perang Uhud yang kita tahu bahawa pertama Islam menang. Tapi Nabi pesan kepada para sahabat yang duduk di bawah ataupun di Jabal Rumat, Jabal Memanah, Bukit Memanah, 50 orang. Maka jangan turun walau apa pun berlaku kepada kami. Sampai Nabi kata walaupun jenazah kami, mayat kami dimakan oleh burung-burung sekalipun, jangan turun. Tapi sebab sangkaan sahabat-sahabat yang duduk di atas Jabal Rumat ini, Jabal Memanah ini, mereka sangkakan bahawa mereka telah pun menang. Sebab mereka dah lari, orang-orang kafir Quraisy ni, sebab mereka ni diketuai oleh Khalid Al-Walid ni, kafir Quraisy ni, Khalid Al-Walid belum Islam ni, Khalid Al-Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal di sayap kanan, Khalid Al-Walid sayap kiri. Dua-dua ni semua masuk Islam nanti, tak? Dan dua-dua ni adalah pakar dalam strategi perang. Dan sebab itu Nabi kata jangan turun. Sebab apa? Sebab akan berlaku nanti peperangan balik, balas balik. Dan berlaku betul apa yang Nabi sebutkan, ketika mana bukan semua turun, tetapi hampir semua turun daripada bukit itu untuk nak pergi ambil harta yang ada di tengah-tengah medan peperangan tu. Cuma hanya beberapa orang saja yang duduk di atas bukit ni tak turun, pasal apa? Taat pada perintah Nabi. Sehinggalah Khalid daripada jauh nampak mereka telah pun turun. Khalid dan Ikrimah buat strategi yang baru untuk dia patah balik ke belakang. Dia dah balik ke sana, Islam di sini, dah patah balik ke sana, maka dia pusing balik ke belakang daripada arah belakang, akhirnya dikepung. Satu patah balik, yang ni daripada arah belakang, maka mereka telah terkepung. Jadi mereka telah terkepung daripada kanan dan daripada kiri, ataupun daripada belakang ataupun depan. Mereka nak lari mana? Dekat situlah mereka serang hendap, tiba-tiba Nabi dipukul sehingga tertusuk besi dalam pipi Nabi. Nabi jatuh dalam satu lubang. Lubang tu sekarang telah ditutup oleh Arab Saudi dengan satu masjid, dibina masjid. Masjid tu tak ada apa sejarah pun lah. Masjid ialah masjid. Makam para syuhada Uhud, sebelah hadir satu masjid. Dulu kosong, tak ada masjid pun. Baru ni je 3-4 tahun lepas baru dibina masjid tu. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni nampaklah lubang tu ada lekuk sikit. Memang ditinggalkan sikit sejarah tu, tapi sebab ditutup dah, sebab dibuat masjid, maka tak nampaklah. Dulu kalau kita pergi, kita akan tunjuklah di sini tempat di medan peperangan tu, kat situ nampak lubang tu, dan jatuh dia ke dalam lubang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang war-warkan kepada orang yang tengah perang, qad qutila Muhammad. Muhammad telah dibunuh. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh dalam lubang itu tadi, bila mana sahabat-sahabat dengar bahawa Muhammad telah dibunuh, perasaan mereka bagaimana? Perasaan mereka yang dalam keadaan tengah perang ni nak pertahankan Islam tadi, dalam keadaan terkejut, di belakang, di depan, di kiri, di kanan mereka telah terkepung, tiba-tiba mereka diserang, mereka pula dengar Nabi telah dibunuh sebab Nabi jatuh. Mereka anggap Nabi dah mati. Jatuhnya Nabi, tertusuk pula besi dekat pipi Nabi. Mereka anggap bahawa Nabi dah mati. Mereka tak nampak apa berlaku. Tiba-tiba bila dengar Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, hati dan perasaan para sahabat ni, tuan-tuan, mood mereka jadi down.
kekasih dia telah pun mati, nak buat macam mana? Tiba-tiba satu orang sahabat nampak, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada lagi sahabat seorang, dia seorang-seorang, kita dah cerita dah dulu. Sa'ad bin Abi Waqqas nampak Nabi, dia ambil tangan, dia ambil Nabi. Kemudian Talhah bin Ubaidillah juga datang. Kemudian ada 7 orang, 8 orang juga yang kepung Nabi waktu ni, sebab dia nampak Nabi masih hidup. Itu yang turun ayat bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan surah Ali Imran ayat 144 tu. Turun ayat tu, selepas pada itulah turun ayat tu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin. Allah kata, dan tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang sama macam rasul-rasul terdahulu. Mana rasul terdahulu juga akan mati. Maksudnya rasul terdahulu telah pun mati, jadi Muhammad pun juga akan mati. Maksudnya ayat itu lebih kurang begitu. Sebab ayat itu turun 3 hijrah, dibacakan semula oleh Abu Bakar ketika mana hari kewafatan Rasulullah. Ayat ini dibacakan. Dan turun ayat ini ketika mana Nabi jatuh dan mereka rasa mood mereka down. Dalam keadaan mereka pun bangkit bila mereka lihat Nabi masih lagi hidup. Tapi dalam keadaan yang parah, tuan. Sebab Nabi pakai topi perang ni. Orang dah pukul Nabi bertubi-tubi. Nanti kita akan ceritakan beberapa orang yang pukul Nabi SAW. Saya cerita terus. Yang pertama, Utbah bin Abi Waqqas. Adik-beradik Sa'ad bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ni tak Islam. Dalam perang Uhud, Utbah bin Abi Waqqas, dia ambil satu batu, kemudian dia baling kepada pipi Nabi. Itu yang menyebabkan bahawa pipi topi keledar Nabi, perang Nabi itu pecah. Dan daripada pipi ataupun topi Nabi itu yang tadi pecah tu tertusuk di pipi Nabi SAW. Itu yang menyebabkan Nabi jatuh. Dan ada lagi Abdullah bin Syihab bin Az-Zuhri, dia serang Nabi sehingga dia lukakan kening Nabi. Sini, kening Nabi terluka disebabkan Abdullah bin Syihab ini memukul di kening Nabi. Dan Abdullah bin Qam'ah juga memukul dan kita panggil sebagai melibas di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi berdoa pada Allah. Sebab tuan-tuan, bertubi-tubi Nabi kena. Sebab tujuan mereka, tuan-tuan kena tahu perang Uhud ni apa tujuan dia. Perang Uhud ni tujuannya adalah bukan balas dendam atas kekalahan. Perang Uhud ini adalah untuk nak bunuh Nabi sahaja semata-mata. Yang lain dia tak peduli. Siapa engkau? Abu Bakar, Umar, dia tak peduli yang tu. Yang dia cari adalah Nabi sahaja. Sebab tu bila mereka dapat peluang daripada depan, belakang, kiri, kanan, mereka hanya attack Nabi sahaja. Tu bertubi-tubi orang attack Nabi. Yang lain dia tak peduli. Sebab itu kita katakan Utbah bin Abi Waqqas, Abdullah bin Syihab, Abdullah bin Qam'ah ini datang bertubi-tubi pukul Nabi sehingga Nabi jatuh. Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi katakan, semoga Allah menghinakan kamu wahai Abdullah bin Qam'ah. Dia mati dalam peperangan itu, tuan. Dalam keadaan yang hina Abdullah bin Qam'ah ni. Sebab apa? Sebab telah menyakiti Nabi. Yang lain-lain pun mati juga. Tapi nak sebutkan bahawa apa? Ketika mana mereka ini diserang dalam keadaan terkejut, dia orang attack Nabi sehingga Nabi jatuh dan tertusuknya topi keledar Nabi yang pecah tadi itu terkena kepada pipi Nabi, jatuh. Ketika itulah dengar seruan ataupun ketika itulah dengar kata-kata, Muhammad telah pun mati, Muhammad telah pun terbunuh. Tiba-tiba dah sahabat ni dalam keadaan yang moodnya down. Satu orang telah nampak Nabi. Sebab peperangan ni tuan-tuan jangan ingat dia relax macam nak pergi semayang jemaah, okay, semua datang pelan-pelan. Semua kelang kabut waktu ni. Perang ni semua kelang kabut. Mana ada kita datang macam saf ni susun beratur pembelahan jalan kaki, tak ada. Semua kelang kabut. Jadi kelang kabut ni tak nampak siapa. Dalam perang Uhud, pasal cerita lain sikit. Sebab kelang kabutnya dalam perang Uhud ni, satu orang sahabat Nabi namanya Huzaifah Al-Yaman, tuan-tuan kenal? Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah dan Al-Yaman, Huzaifah ni dia punya sahabat Nabi lah. Al-Yaman ni pun sahabat Nabi. Cuma dalam peperangan ni, sebab dalam keadaan yang huru-hara, terkejut, Al-Yaman ni tadi dia terbunuh, orang Islam yang bunuh dia. Dan pembunuhan Al-Yaman ini diperhatikan oleh Huzaifah Al-Yaman. Bapak dia ni, bapak dia Islam. Saya ulang balik cerita, takut terkeliru cerita ni kan. Huzaifah bin Al-Yaman, dia Islam, dia ikut Nabi berperang. Huzaifah dalam keadaan dengan Al-Yaman dalam peperangan Uhud ini, mereka dalam keadaan yang selamat dah ketika mana round pertama. Round kedua ni dalam keadaan yang telah kecoh, tiba-tiba datang serang kok belakang, kok depan, kok kiri dan kanan. Tiba-tiba orang Islam yang dalam keadaan panik, dia pukul saja siapa yang ada kat depan ni. Sehinggalah Huzaifah dia nampak bapak dia Al-Yaman Islam, sesama Islam, tetapi dia ternampak Al-Yaman ini hampir dibunuh. Al-Yaman ni bapak dia sendiri ni hampir dibunuh oleh sahabatnya sendiri.
dan dia nampak depan matanya bahawa bapa dia dibunuh sendiri oleh sahabat Islam itu sendiri. Sebab dalam dia bukan sengaja bunuh, tapi tak sengaja terbunuh Al-Yaman ini sebab keadaan yang panik dan huru-hara. Dia sempat sebut Abi, disebut. Jadi kita tengok Huzaifah Al-Yaman ni bukan sini ni. Ha, ni jilid kedua nanti kita cerita. Huzaifah Al-Yaman, dia sendiri yang nampak bapa dia terbunuh dan dibunuh oleh orang Islam sendiri akibat kekacauan yang kita katakan panik tadi tu. Terbunuh bapa dia, iaitulah Al-Yaman. Al-Yaman ni dia bukan orang Yaman. Al-Yaman, Huzaifah ni bapa dia orang Mekah, mak dia orang Madinah. Dia bukan orang Yaman eh, jangan kata Huzaifah Al-Yaman, dia orang Yaman lah ni, bukan. Namanya memang Yaman. Tapi nak sebutkan dia adalah orang Mekah dan dia adalah orang Madinah. Dan sebab itulah kita sebutkan tadi bahawa dengan kekacauan dan panik yang ada tadi tu, mereka tak dapat tahu siapa yang mereka tengah berperang ni. Akhirnya bila satu orang nampak Nabi terjatuh, dia pun ambil Nabi. Dia pun angkat Nabi. Iaitulah Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia angkat Nabi, Talhah bin Ubaidillah kata kepada Nabi. Talhah ni yang selamatkan Nabi ni. Talhah ni yang pergi bawa Nabi terus pergi ke Uhud. Uhud tau, Jabal Uhud yang tinggi tu atas tu. 7 km tu. Tapi tak ada dah sampai puncak. Tepi tu saja. Nanti kalau biasa tuan-tuan pergi ke Uhud, Mutawif dia akan cerita. Inilah tempat laluan Nabi untuk nak lari ke pergi Uhud. Bukan lari sebab takut. Eh? Lari untuk selamatkan dulu Nabi. Yang lain tengah perang ni. Tapi yang bawa Nabi ke Bukit Uhud itu adalah Talhah bin Ubaidillah. Cerita dah dulu. Talhah bin Ubaidillah. Talhah kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku bergerak ke kanan, kau gerak ke kanan. Aku bergerak ke kiri, kau gerak ke kiri." Maksudnya seolah-olah Nabi Talhah bin Ubaidillah ni menjadi perisai Nabi. "Ya Rasulullah, ke kanan." Nabi pun ke kanan. "Ke kiri." Nabi pun ke kiri. Sebab nak bawa, nak larikan Nabi ke Bukit Uhud. Dan dalam pada masa yang sama, Talhah bin Ubaidillah juga diserang dengan pedang, dengan panah. Dia tahan guna tangan dia sendiri, tuan-tuan. Sehinggalah habis peperangan, baru berasan dia telah pun paralyzed, lumpuh separuh. Dan itu yang Nabi sebutkan, kalau kamu nak tengok satu orang sahabat yang syahid berjalan di atas muka bumi. Syahid ni kalau kita sebut syahid, matilah lah. Tapi ni syahid hidup lagi. Kalau kamu nak tengok orang yang syahid berjalan di atas muka bumi, falyanzur Talhah bin Ubaidillah, maka kamu tengoklah kepada Talhah bin Ubaidillah. Dia orang yang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Maknanya pengiktirafan Nabi kepada Talhah bin Ubaidillah ni, dia memang syahid dah. Tapi dia umur panjang. Dia nanti syahid dalam perang Jamal, ketika mana menentang Ali bin Abi Talib di Basrah, di Kufah tu. Panjang umur dia. Tapi dalam keadaan Nabi telah iktiraf dia adalah orang yang syahid berjalan di atas muka bumi. Sebab apa? Sebab dia tahan Nabi dengan tangan. Nabi tertahan apa saja yang melulu kepada Nabi, dengan pedangnya, dengan batunya, dengan anak panahnya, semua ditahan dengan tangan dia. Akhirnya tangan dia lumpuh. Ni paralyzed tuan. Akhirnya dalam keadaan Nabi pun selamat dekat sana, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah pun datang. Tak? Abu Ubaidah Al-Jarrah datang, ni kita cerita sahabat ni. Dia pun datang, dialah yang cuba untuk mencabut besi yang ada di pipi Nabi. Ini pun cerita di mahsyur. Abu Ubaidah Al-Jarrah yang cuba mencabut besi yang tertusuk di pipi Nabi. Dia tak gunakan tangan, tuan-tuan. Dia gunakan gigi dia untuk cabut besi yang ada di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab guna tangan mungkin sakit. Tuan-tuan, tahan guna tangan macam ni dengan tarik macam tu, sakitlah. Tapi dia tak sampai hati nak sakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia gunakan gigi dia sampai gigi dia patah dua, 19 ni. Dia cabut tu, gigi dia patah. Kalau dalam kitab ni ditulis gigi yang dipanggil sebagai seri, gigi seri dipanggil. Tertarik lah di Google gigi seri tu belah mana ni, belah tepi ni. Ke depan, sebelah dia. Jadi dia cabut guna gigi tu, gigi dia tertanggal. Dia cabut lagi kali yang kedua, pun tertanggal. Sampailah benar-benar dia tercabut besi yang ada di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang kita sebutkan bahawa betapa sayangnya Abu Ubaidah Al-Jarrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana nak mencabut besi yang ada di pipi Nabi pun dia sanggup tak lukaikan hati Nabi ataupun tak sanggup menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tengok dalam keadaan Nabi, tuan-tuan, besi yang tertusuk pada pipi Nabi ni, tuan-tuan, walaupun dalam keadaan kita kata jauh zat pipi dengan nyawa, memang, tapi orang yang tengok Nabi waktu tu, mereka boleh menangis. Kerana apa? Kerana mereka sayang Nabi. Anak kita pun kalau jatuh luka dekat lutut, kita pun rasa sedih. Ini kan pula besi yang tercucuk kepada pipi Nabi, lagi kekasih kita, tuan-tuan, kekasih para sahabat yang memang sayang Nabi SAW pada ketika itu. Subhanallah. Jadi dalam keadaan begitulah dia sanggup untuk buat apa saja untuk nak menyebabkan bahawa Nabi selamat dalam perang Uhud. Dan akhirnya Nabi berhenti dan Nabi tunggu di Uhud.
Setelah Nabi dah selamat, buka dia punya topeng dia, besinya telah pun dicabut, Nabi tak terus balik. Perang Uhud ni Nabi tak terus balik. Nabi sampaikan utusan kepada orang Quraisy, maka kami tunggu di sini sampai kamu datang balik untuk round yang ketiga. Ha, ni yang kata tak tahu. Round kedua memang Nabi diserang ataupun Islam diserang secara hendak ataupun dalam keadaan mengejut. Tapi round yang ketiga, Islam masih lagi tunggu untuk nak cetuskan peperangan ketiga ni. Orang-orang Quraisy telah pun dapat berita ni sebab utusan Nabi telah pun hantar, tapi mereka tak datang. Sebab mereka takut Nabi, sebab mereka anggap bahawa Nabi dah wafat. Tapi tiba-tiba dapat berita Nabi masih hidup, tiba-tiba dia jadi macam takut. Dia kata Nabi masih hidup, dia nak datang balik ke Uhud, maka dia kata tak perlu, kami tak perlu datang. Jadi sebab itulah bila mana keputusan telah pun dapat, Nabi SAW pun tunggu, orang-orang kafir Quraisy tidak pun datang, maka mereka pun balik ke Madinah dan berehat untuk menunggu pula perang yang seterusnya, itulah perang Khandaq dalam 5 Hijrah. Perang Khandaq ni campur kan, perang Khandaq ni nama lain dia adalah perang Ahzab. Ahzab ni maksud sekutu, Khandaq ni maksud parit. Sekutu ni maksudnya bercampurnya orang-orang musuh Islam dengan orang-orang Yahudinya, campur dengan orang-orang kafir Quraisynya, campur dengan sebahagian lagi yang lain di luarnya. Mereka bercampur untuk menentang Nabi SAW dalam peperangan Khandaq. Macam mana cerita ni? InsyaAllah kita akan ceritakan nanti pada kuliah akan datang. Kita akan terus masuk dalam peperangan-peperangan yang lain yang berkait dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dia ada kisah banyak. Nak pula ceritanya berpanjang dalam kisah Sayyidina Abu Bakar Umar Al-Khattab. Kisah dia banyak dalam kisah ataupun pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. 10 tahun memerintah Abu Ubaidah namanya banyak, dan dia wafat dalam zaman Umar Al-Khattab. Nanti kita akan cerita selebihnya baki pada kuliah akan datang, bagaimana kehidupan Abu Ubaidah Al-Jarrah setelah daripada 5 Hijrah nanti. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menurut tangan mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.